indahnya wafat dalam keadaan sujud. Ada satu seorang alim fadil minta, Allahumma qabad ilaika ruhi wa ana sajid. Doanya gitu, doa ya Allah cabut nyawaku waktu aku sujud, dikabul waktu sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya, ada teman saya sama apa umroh sama-sama di hotel apa namanya? Enggak tahu ya. Abu Tawar. Ketemu di sini pelukan sama saya. Terus pagi-pagi ada informasi itu sholat subuh apa sujud lama sekali dibangunin sama anaknya udah meninggal. Allah. Buya, sekian aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamba yang dipilih oleh Allah tidak bisa kita minta seperti itu. Kita bisa minta, belum tentu dikasih. Indahnya wafat dalam keadaan sujud. Ada satu seorang alim fadil minta, Allahumma qabad ilaika ruhi wa ana sajid. Doanya gitu, doa ya Allah cabut nyawaku waktu aku sujud, dikabul waktu sujud. Istimewa saat paling indah, paling dekat dengan Allah. Inna akrabu ma yakun 'abdu min rabbihi wa wasajid. Saat paling dekat dengan Tuhannya adalah waktu sujud, dicabut nyawanya. Ahli husnul khatimah. Sampaikan salam pada keluarga, itu ayah istimewa, orang istimewa, dan ya. Semoga Allah angkat derajatnya, Allah muliakannya. Dan keturunannya dijaga oleh Allah, dan juga sahabatnya yang Anda dan yang bertanya, yang menyampaikan diberi segala kebaikan dan semua yang hadir diampuni insyaallah. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.